Okey, kali ini kita akan mengupas berkenaan dengan konsep bersedekah, iaitu amalan yang sangat-sangat dituntut dalam Islam bila mana kita hidup dalam berkebajikan. Jadi sedekah ni sebenarnya luas maksud dia. Maksudnya sedekah ini boleh terbahagi kepada benda-benda yang melibatkan material dan juga yang tidak melibatkan material, ataupun kebajikan dalam bentuk apa tu dipanggil sumbangan yang ada nilai wang. Jadi contohnya katakan kalau yang tidak melibatkan material, senyum itu sendiri pun dikira sebagai sedekah. Membantu orang, contoh katakan menghilangkan segala halangan yang ada dalam seseorang itu untuk menghadapi cabaran atau dugaan pun dikira sebagai sedekah. Tetapi apa yang nak kita bicarakan kali ini adalah sedekah dalam konteks muamalah, iaitu yang melibatkan material. Jadi seperti mana kita sedia maklum, apa sahaja yang kita perolehi hasil daripada pendapatan kita sepatutnya bukan sahaja hanya terhad untuk diri kita sahaja, tetapi kita juga harus membuat kebajikan kepada orang yang selain daripada diri kita dan keluarga kita. Tapi daripada sini ulama-ulama mengkategorikan sedekah itu khususnya kepada yang wajib dan yang sunat ataupun yang sangat digalakkan. Iaitu yang wajib itu apa yang kita namakan sebagai infak. Nah, infak itu terbahagi pada dua pula, iaitu infak yang wajib untuk apa tu dipanggil kerana Allah, iaitu zakat, yang mana kita setelah cukup haul dan nisabnya kita mengerjakan ataupun mengeluarkan zakat hasil daripada pendapatan kita. Dan kategori zakat tu banyaklah, tetapi pokoknya adalah zakat itu antara capaian utama ataupun fokus utama kepada golongan yang terkandung dalam Al-Quran, iaitu golongan 8 asnaf tersebut. Manakala infak yang kedua, yang wajib juga sebagai seorang suami kepada isteri dan juga ahli keluarganya, itu merupakan apa yang kita biasa kita namakan sebagai nafkah lah, ataupun nafkah. Nafkah lagi. Seterusnya adalah yang sangat-sangat digalakkan, iaitu menderma itu sendiri. So menderma juga ada disebut dalam Al-Quran, di mana mengikut keutamaan kaum kerabat, lepas tu anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau kita perhatikan di sini, bahkan memberi hutang itu sendiri juga merupakan satu kebajikan, selagi mana kita tidak impus riba lah. Okay, maknanya kita betul-betul apa yang kita namakan sebagai qardul hasan, maknanya benevolent loan. Kita membagi, memberi hutang dan mendapat ganjaran yang sebanyaknya, dan dalam masa yang sama kita membantu orang tersebut. Jadi maksudnya di dalam kita menjalani kehidupan kita ini, obviously ada ketika di mana kita consume untuk diri kita dan keluarga kita, tapi juga kita mengutamakan juga ataupun memberi kebajikan kepada orang-orang lain di sekitar kita, bahkan orang sama ada dekat ataupun di jauh. Dan inilah apa yang kita nak terapkan dalam kehidupan kita seharian, bahawasanya kita hidup ini adalah dalam konsep kebersamaan. We are talking about humanities as a whole, dan kita tidak hanya bercakap diri kita semata-mata.